saat ini kita sini sedang berada di lapangan Poli Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini kita sedang menyaksikan final Poli Putri antara DWP Kementerian Agama Kota Pontianak melawan Kementerian Agama Kabupaten Ketapang. Nah, saat ini sedang beristirahat sesaat ya guys. Tampak hiruk piku para supporter menyemangati timnya masing-masing. Ya, Bu. Oke. Dan Kota Pontianak 3. Sebenarnya pakai siaran langsung 4-8. Dengan saya sebagai pengamat poli. Punya Mr. Rose. Aku sudah sama Mr. Rose. 10-5. Ya. Tenang. 11-5 untuk Kabupaten Ketapang. Kosong di belakang. Ya. Siap, Bu. Tampil. Awas. Out. 7-14 untuk Kota Pontianak. Awas, Mike.
15.7 untuk Kabupaten Ketapang. Tolonglah dipotokan. Poin untuk Kota Pontianak 8.15. Oke, 9.15 untuk Kota Pontianak. Baik, Dinur melakukan serve. Pindah bola 16.09 untuk Kabupaten Ketapang. Sekali bola keluar. Abu ini siap. Awas. Pertandingan cukup sengit karena ini memang partai final antara tim Voli Putri Kota Pontianak melawan tim Voli Putri Kabupaten Ketapang. Siap nomor 2 bahaya, Bu. Ada. Ayo Bu Widi. Allah. Oh, Pak Yanto tak ada, bininya tak ada. Ke mana ni? Siap. Yo, nomor 11. Tahan ya, Bu. Hati-hati nomor 2. Yeay! Poin lagi untuk Kota Pontianak 11-19. Tertinggal 8 poin untuk Kota Pontianak. Ayo, polisi. Semuanya bisa saja terjadi. Hati-hati nomor 2. Yeah. 20-11 untuk Kabupaten Ketapang. Bahaya nih, bahaya nih. Jadi. Siap, Bu. Hati-hati. Siap. Saya ngasih duluan. Out. Ya, pergantian pemain untuk Kota Pontianak. Siap. Bolosin. Siap, Bu. Mantap, Din. Siap. Ya. Yeah. Bolosin. Masuk. Oke, aman lah. Di tangan bolosin aman lah. Siap, bolosin. Bu. Yeay. Poin
lagi untuk Kabupaten Ketapang 21-12. Terlihat di lapangan bahwa Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang juga ikut menyaksikan partai final bola voli putri yang memperebutkan juara 1 dan 2 dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tahun 2023. Santai, Bu. Yo, polisi. Nomor 4. Kita masih di... Awas. Ya, Bu. Awas nih bahaya. Ya bahaya di pemain itu. Panjang nih. Siap. Terusin. Dibuang saja oleh pemain Kota Pontianak. Poin lagi untuk Kabupaten Ketapang 23-12. Terselamatkan bolanya 13-23. Memang cukup jauh tertinggal Kota Pontianak 10 poin. Pontianak melakukan poin lagi untuk Kota Pontianak 14-23. Kita lihat para supporter masih setia di pinggir lapangan. Hati-hati nomor 10. Ya. Bola jatuh sempurna di lapangan Kota Pontianak. Poin untuk Kabupaten Ketapang. Satu poin lagi. Ketapang akan memenangkan babak pertama ini. Ya. Akhirnya babak pertama dimenangkan oleh Kabupaten Ketapang, tim voli putrinya. Ya, masih ada kesempatan di babak-babak berikutnya untuk Kota Pontianak. Tetap semangat.